Sonora FM. Dasar dalam artian di bidang pertukangan kayu, karena yang kita latih hari ini bukan untuk bertukang tetapi membuat kerajinan leker. Apa yang disampaikan Ibu Wakil Ketua Dekan Masda tadi, bahwa pengrajin leker di Kota Palembang ini sudah sangat langka. Hari ini harapan kami ke depan akan bertambah kembali pengrajinnya, pengrajin leker ini. Jadi kita jangan sampai nanti kerajinan leker yang merupakan khas kita dari Kota Palembang akan hilang atau punah. Untuk tenaga didiknya sendiri seperti apa, Pak? Kan mereka kan belum bisa langsung membuat. Ya, jadi selama satu minggu ini mereka akan dilatih membuat. Artinya membuat kerajinan leker, jadi sudah cara melukisnya. Karena ini kan semuanya menggunakan alat diprado, kalau kata orang Palembang itu diprado. Ada tiga narasumber yang merupakan pengrajin leker yang ada di Kota Palembang sebagai pelatih untuk kegiatan kita. Kak, saya kan ada pemberian alat, itu tujuannya untuk apa, Kak? Jadi kita berharap bahwa setelah mereka selesai melakukan pelatihan, mereka langsung bisa berusaha. Jadi jangan ada hasil, jadi jangan lagi jadi alasan kalau kita ini, nah Pak, kami ini lapaca, cuman tidak ngerti apa alatnya. Nah, ini sudah kami berikan alatnya supaya mereka setelah pelatihan ini langsung bisa melakukan pekerjaan ini, melakukan usaha pembuatan leker di rumahnya masing-masing. Itu simpan pinjam atau hak? Enggak, hak milik mereka. Hak milik. Kasih. So